ya mana? Kita kan sudah membuat kopi dari Pardus. Oh iya, yang itu loh Will, robot yang berjalannya di garis. Kalau garisnya huruf A, ya jalannya ke A. Kalau garisnya huruf O, ya jalannya ke garis O. Tidak. Berikut ini adalah komponen-komponen untuk membuat robot line follower. Robot line follower yaitu robot yang dapat mengikuti garis. Dalam kesempatan ini, robot yang digunakan menggunakan penggerak motor dan roda dua. Komponen-komponen yang diperlukan yang pertama adalah bot utama. Ini adalah robot line follower analog, di mana terdiri dari komponen utamanya yaitu dua buah relay, kemudian ada IC komparator, kemudian ada pengatur potensio untuk menentukan intensitas dari sensor cahaya. Yang kedua adalah motor DC. Motor DC ini adalah penggerak roda untuk menggerakkan agar roda bisa berputar kanan atau kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sensor garis. Sensor garis ini terdiri dari dua sensor, di mana dalam sensor ini komponen utamanya adalah fototransistor dan ada LED. Kemudian dilengkapi dengan dua roda dan tempat baterai, serta satu lagi adalah sebagai body dari robot line follower ini. Pertama-tama kita akan memasangkan bagian bot utama terlebih dahulu. Seperti ini, kita masukkan ke dalam bodinya, kemudian kita baut supaya tidak bergerak dan lepas. Selanjutnya adalah kita pasangkan bagian